Garuda yang tiba-tiba mengeluarkan larangan tidak boleh foto-foto ataupun mendokumentasikan kegiatan yang ada di pesawat. Himbauan ini diduga muncul viral karena adanya sebuah kegiatan yang dilakukan oleh seorang YouTuber reviewer pesawat. Luis Fernandez yang pada waktu itu naik pesawat karena memang tugasnya sebagai seorang reviewer, tiba-tiba sang flight attendants itu datang ke Luis dan mengatakan, "Pak, mohon maaf, ini ada menu makanan viral ibu-ibu yang menghitamkan mata anaknya." Nah, datang dari seorang ibu yang menghitamkan mata anak saat tidur untuk memberikan pelajaran, tanda kutip, ketika anak tersebut bermain handphone ataupun gawai terlalu lama. Jadi kemudian dalihnya si ibu bilang gini, "Tuh kan gara-gara kamu main HP kelama-lama tuh mata kamu jadi hitam tuh, gosong tuh," kayak gitu. Nah, dia bilang kayak gitu ternyata teman-teman. Kemudian anak tersebut langsung histeris, langsung kemudian menangis, panik melihat mukanya. Kok kemudian bagian matanya kok hitam semua begitu.